bagaimana perkara ini dibuat sepanjang satu tahun. Keluarga-keluarga yang disampelkan ini mengikut seluruh kawasan akan diberi satu buku. Mereka akan mencatat setiap bulan berapa pendapatan dia daripada semua, daripada zakat, daripada anak, daripada gaji. Mereka juga mencatatkan perbelanjaan harian dan mingguan mereka selama setahun, dan yang inilah kemudian digabungkan mengikut kaedah survei dan pensampelan yang akan menjadi dapatan di dalam kajian survei pendapatan dan perbelanjaan isu rumah negara, dan berdasarkan yang itulah yang akan ditetapkan garis kemiskinan tegak dan garis miskin. Kerana ada definisi-definisi tertentu, miskin tegak ini contohnya ialah keupayaan untuk berbelanja makanan mengikut kalori yang minima, untuk bayar sewa sedikit, kesihatan sedikit. Kalau untuk miskin tu dia ada tinggi sedikit. Malah kerajaan juga sekarang ini untuk membangunkan kaedah penyasaran semula subsidi, kerajaan telah pun beralih pun daripada kaedah melihat kepada keperluan minima semata-mata, tetapi melihat kepada keperluan untuk mempunyai kehidupan wajar. Dan mempunyai kehidupan wajar ini, definisi perbelanjaan itu lebih tinggi untuk setiap isi rumah keluarga. Jadi seperti yang Arau tanya tadi, memang garis kemiskinan itu akan naik setiap tahun. Sebab itu bagi saya, kita jangan tertukar bila kata menoktahkan kemiskinan ini. Ini adalah dasar kerajaan untuk memastikan sasaran itu tetap setiap tahun mengikut jumlah yang ada. Tetapi kalau kita nak kata menoktahkan kemiskinan, tidak ada orang miskin, tiap-tiap tahun garis kemiskinan itu akan naik dan akan naik dan akan naik. Dan akhir sekali, Arau juga bertanya tentang sama ada kerajaan bercadang untuk menyatukan semua bantuan. Itulah sebahagian daripada usaha yang sedang dibuat melalui PADU. Kerana bantuan daripada agensi persekutuan, agensi negeri, zakat dan sebagainya, sekarang ini dibuat masing-masing. Dan oleh sebab itu, kita ada risiko keciciran, inclusion dan exclusion error yang besar. Ada satu keluarga, 5-5 orang dapat. Dan bukan saja dia dapat daripada satu jabatan, zakat pun dia dapat, yang ini pun dia dapat, yang itu dia dapat. Sebab itu, bila dia berada di dalam ikasih, dia tak nak keluar. Dan kalau tengok sampai bila-bila, kita makin lama makin ramai orang miskin. Sebenarnya dia dah lama keluar daripada garis kemiskinan, dan kalau kita tidak satukan, itu akan menyebabkan selain daripada keciciran dan ketidakadilan begitu, kos bantuan sosial negara akan terus meningkat kerana dia berterabur. Dan insyaAllah dengan data yang tepat, perkara-perkara yang dicadangkan oleh dan ditimbulkan oleh Arau itu akan dapat dibuat dengan lebih baik, supaya penyelarasan bantuan pun dapat dibuat dengan lebih baik ke arah memastikan mereka mendapat pindahan tunai seolah-olah gaji bulanan kepada keluarga-keluarga ini secara bulanan di masa akan datang. Terima kasih.